Teman-teman, kalian pernah nggak sih merasa marah karena mungkin disakiti, atau mau nangis karena putus cinta, bahkan jengkel kalau kita tidak dapat sesuatu? Nah, untuk melampiaskan itu, kalian biasanya ngapain? Kalau kalian marah ataupun sedih ataupun mau nangis, Kak Abi punya solusinya. Kita bisa curahkan semua perasaan kita lewat mainan yang bernama Squishy. Kalian tahu kan Squishy? Bentuknya lucu-lucu banget dan menggemaskan untuk anak-anak. Mainan ini pasrah aja, mau kita ngapain aja, mau kita remas, kita cubit, kita pencet, dia akan kembali ke bentuknya yang semula. Nah, ternyata bermain Squishy ada manfaatnya loh. Mau tahu? Tapi jelasin dikit ya. Manfaat yang pertama, membuat anak-anak tetap tenang. Kalau kita sedang kesal, kita bisa memainkan Squishy, melepaskan energi kita dengan meremas-remas Squishy itu, maka membantu melepaskan stres. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan fokus. Karena ternyata dengan bermain Squishy mampu meningkatkan kemampuan menulis, perhatian, dan berinteraksi dengan teman yang lainnya. Nih, manfaat Squishy yang ketiga ternyata mampu meningkatkan wawasan anak-anak. Contohnya nih, dari Squishy, anak-anak bisa mengenal nama aneka buah dan sayur. Bahkan ada yang bentuknya binatang, ada juga yang bentuknya makanan. Jadi mereka lebih cepat untuk belajar. Itulah adik-adik beberapa manfaat dari bermain Squishy. Nah, sekarang Kak Api mau kasih tahu, ternyata ada 5 Squishy yang paling mahal saat ini. Mungkin kalian udah punya. Nah, Kak Abi akan bahas satu persatu 5 Squishy paling mahal saat ini. Squishy yang termahal pertama yaitu Pipi Api Apple Pen Squishy. Squishy yang berbentuk apple pen ini memiliki keunikan, ada lubang di tengahnya untuk meletakkan pulpen seperti di video Pipi Api. Squishy Pipi Api Apple Pen ini harganya Rp270.000. Yang kedua ada Squishy Bakery Croissant. Squishy berbentuk roti ini harganya sekitar Rp375.000. Yang ketiga ada Squishy Paint the Table. Squishy berbentuk roti yang sangat enak ini dibanderol dengan harga sekitar Rp375.000. Squishy mahal selanjutnya adalah Boil the Campaign. Masih berbentuk roti, Squishy ini dibanderol dengan harga Rp400.000. Nah, Squishy yang paling mahal selanjutnya adalah Pop-Pop Ship Squishy. Squishy berbentuk hewan domba ini imut banget, diremes, dicubit, dipencetin, diem aja. Makanya dia mahal. Dia dibanderol dengan harga Rp430.000. Nah, itulah sedikit pengetahuan tentang Squishy. Ternyata bermain Squishy ada manfaatnya, dan juga ternyata ada 5 Squishy yang mahal banget. Kak Abi teh kepo, kalian di rumah punya Squishy model apa?
Kalau Dek Wowo dan Kak Api punya squishy model pocong. Serem kan? Terima kasih ya sudah menonton video Kak Api. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih adik-adik. Dadah.